gas aja lah. Tak kira pikir orang dulu, awak dulu. Gas dulu, gas dulu. Gas dulu, gas dulu, gas dulu. Semua, assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya, Wilen Channel, seorang ibu rumah tangga dengan memiliki 3 orang anak. Alhamdulillah ya bunda-bunda, teman-teman, saya masih bisa share kegiatan ibu rumah tangga. Video kali ini sedikit berbeda ya bunda. Biasa saya upload video ke YouTube, biasa kegiatan saya sehari-hari. Dan kali ini saya ada di luaran deket kampung saya tinggal. Nama kampungnya Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir. Dan ini acaranya berbagai kota atau desa, kecamatan ikut antusias untuk pawai MTQ di desa kami. Antusias masyarakat untuk melihatnya pun sangat ramai-ramai. Kami melihatnya karena sangat unik-unik, seperti mobil dihias seperti masjid. Contohnya seperti ini ya teman-teman, sangat cantik. Yang ikut pawai anak-anak sekolah, guru, dan toko-toko masyarakat yang bekerja di desa atau di kecamatan ikut antusias pawai. Dan ini ada pawai drum band dari anak sekolah ya, sangat bagus. Lihatlah teman-teman, bunda-bunda, mobilnya dihias sangat unik dan kreatif ya, yang membuatnya sangat cantik dan bagus dan indah dilihat, berbentuk masjid yang megah. Dan para ibu-ibu PKK juga ikut pawai juga ya, seperti guru sekolah pun ikut pawai. Dan ini ada lagi mobil hiasnya seperti masjid, macam betulan ya teman-teman, bunda-bunda. Ada Al-Qur'annya dan sangat rapi pun membuatnya jadi seperti asli. Sebelum lanjut ke videonya lagi, saya mau menyapa teman-teman bunda-bunda. Apa kabar teman-teman bunda-bunda hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, dilimpahkan rezekinya. Kalau yang lagi sakit, semoga cepat sembuh ya, dan tetap semangat dimanapun kita berada. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Mobil hias ini pun terlihat sangat cantik, dan ada orangnya juga naik di atas. Dan ini juga ada mobil hias macam rumah adat. Ini terbuat dari kayu asli ya bun, dan atap asli. Lihatlah
asli kan? Dan ini mobil hias ciri khas Riau ya, pertambangan minyak di Pertamina di deket tinggal kami. Ada juga tarian reog ya, sangat indah dilihat. Ada juga peragaan busana dari bahan-bahan bekas, macam dari goni, gelas bekas, gelas es bekas, dari koran, dari perca pakaian, dari macam-macam lah, sangat kreatif. Dan ini kain-kain batiknya sangat indah ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video saya, mengklik video saya, dan yang sudah subscribe channel saya dan sudah like, komen di kolom komentar. Terima kasih juga buat teman-teman bunda-bunda yang baru bergabung dan baru mendapatkan channel saya. Selamat datang dan salam kenal ya, selamat berteman. Bagi teman-teman yang sudah menonton, tidak like dan tidak komentar, saya ucapkan terima kasih. Semoga semua kebaikan teman-teman mendapat pahala keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tanpa teman-teman, saya tidak bisa seperti ini ya. Terima kasih banyak. Di akhir video ini saya ucapkan terima kasih. Semoga video saya bermanfaat dan dapat menghibur teman-teman online. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.